Oke, jumpa lagi dengan Ultraman Gameplay, teman-teman. Ini aku berada di mode duel 3 versus 3 ya, 3 Ultraman versus 3 Ultraman. Oke, aku pakai Hyper Zetan, Ultraman Ginga sama Juggler's Juggler, teman-teman. Langsung aku lurus 4, lurus 3. Oke. Oke, menang apa kalah ini? Kayaknya menang ya, teman-teman ya. Dia cepet banget teman-teman, apa namanya pertarungannya ya teman-teman ya, keroyokan kayak gitu ya, tiga-tiganya hero langsung turun semua. Jadi di dalam arena itu ada 6 karakter teman-teman, nggak tahu itu gimana model-model pertarungannya ya teman-teman ya. Oke, langsung pertandingan kedua teman-teman. Oke, aku yang di tengah ini pakai Hyper Zetan teman-teman. Oke, telat teman-teman mindsetnya tadi. Oke, alhamdulillah masih bisa menang teman-teman. Oke, Hyper Zetan. Jagler-jaglerku terluka sedikit teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut teman-teman. Menang dua kali, baru dua kali. Ya paling nggak menang 4 kali lah. Oke, nggak usah diubah lah posisinya ya teman-teman ya. Tengah Hyper Zetan, kanan apa namanya Juggler, kiri Ultraman Ginga. Oke, lawan selanjutnya Juggler Cosmos sama apa ya? Langsung aja keluarin semua jurus, mulai dari 3, 4, 2, 1. Oke, alhamdulillah kayaknya menang lagi nih. Oke, menang teman-teman, menang. Ultraman Ginganya terluka teman-teman. Wah, gimana ini, masih bisa lanjut nggak ya? Ya paling nggak satu lagi lah, biar dapat dua nih, apa namanya, kotak-kotak hadiahnya, biar dapat dua teman-teman. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Hero-nya nggak usah dirubah, posisinya juga nggak usah dirubah. Ini aku cuma punya ini teman-teman, apa namanya, hero-nya cuma punya 4, ya wes lah, seadanya aja ya teman-teman ya. Yang penting dapat hadiahnya. Weleh, malah lupa nggak aja teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa menang. Waduh, Hyper Zetanku teman-teman, pusing dia. Waduh, jaglerku lawan itu ya, tumbang itu teman-teman. Oke. Jaglernya lawan teman-teman. Tapi waduh, telat mencet teman-teman aku teman-teman. Menang 4 kali ya, alhamdulillah dapat 2 kotak ini teman-teman. Kalau hero-nya kita yang level 40 udah banyak teman-teman, kita bisa 10 kali victory, ini udah lumayan banget hadiahnya ya. Ini bintang 3 juga udah bisa ya teman-teman ya. Cuma nge-up level itu butuh ininya banyak, koinnya banyak ya teman-teman, sama butuh apa namanya goldnya ini banyak. Oke, coba kita lanjutkan teman-teman, masih bisa. Masih bisa. Oke, lawannya berat teman-teman, ada pakai Ultraman Zero Shining teman-teman, levelnya 43. Oke, langsung jurus 3, jurus 2, jurus 4, jurus 2, kok gak keluar ini. Oke, jurus 2, jurus 1, ses. Oke, menang apa kalah ini? Kita tunggu. Alhamdulillah menang, tapi waduh, wah, udah terluka parah itu. Masih bisa buat battle nggak ini? Waduh, udah nggak bisa teman-teman. Tinggal satu hero teman-teman. Tinggal satu hero Ultraman Cosmos. Ya udahlah, udah nggak bisa lanjut ini teman-teman. Ini hadiahnya. Oke, udah aku ambil semua. Oke, ya wis lah. Oke, sampai jumpa untuk video selanjutnya ya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, pencet tombol subscribe-nya ya bagi yang belum. Oke, dadah.